What up guys, ketemu lagi bareng saya Nono dari Anakayahkai Channel. Di video ini kita mau nge-vlog tentang trik unik kak ya, trik unik bareng anak saya. Siapa namanya kakak? Kai. Kita akan nge-vlog trik unik, yaitu trik kayu. Nah, nih kayu ada lubangnya dan ada rantainya nih, begini nih ya kan? Kenapa kita bilang unik? Karena trik kayu ini yang ada rantai dan lubangnya ini, ketika saya tutup dengan lubang yang berisi rantai kita tutup dengan jempol, dan saya tiup lubangnya dari sini pindah ke tengah tuh, ya kan? Betul. Nah, makanya uniknya lagi ketika ditiup, tiup kak, nah, ditiup lubangnya dari sini pindah lagi ke tengah, seperti itu. Makanya ini disebut dengan kayu unik ya kak ya, kayu unik. Oke, sekarang kita ada di trik yang kedua. Di trik yang kedua ini menggunakan kartu. Saya punya satu dek kartu. Anggap penonton memilih salah satu kartu dari dek ini. Anggap penonton memilih kartu ini. Kartunya adalah ini. Dan saya tempatkan di atas. Kartunya ada di mana? Di atas. Oke. Sekarang kartunya ada di atas. Saya ambil kartunya. Saya tempatkan di tengah. Saya tepuk. Saya dorong. Sekarang kartunya ada di mana? Di tengah. Oke. Kartunya ada di tengah ya. Saya punya box kosong. Saya akan tempatkan semua deck ke dalam box ini. Oke. Dorong. Tutup. Ya. Jadi semua ada sini. Cara saya untuk mendapatkan kartu pilihan penonton tadi dengan cara boxnya normal, tidak ada yang rusak, tidak ada problem. Saya akan kasih tahu caranya. Sebelah mana? Mana? Hah? Kok bisa bolak? Kakak bisa sulap? Caranya adalah siapkan dulu satu dek kartu ya. Kalian siapkan satu dek kartu. Caranya anggap penonton pilih salah satu kartu dari sini ya. Taruh di bagian atas. Ambil setengah kartu. Kalian ambil bagian atas. Jangan bagian atas sebenarnya, ambil bagian bawah kartu seperti ini. Jadi seolah-olah kalian mengambil kartu bagian atas. Jari telunjuk menahan kartu bagian atas dan jempol pura-pura mengambil kartu bagian atas, padahal kalian mengambil atau meng-slide kartu bagian bawah dengan cepat. Jadi seolah-olah visualnya kalian mengambil kartu dari atas. Seperti ini. Dan kartu pilihan penonton tadi masih ada di atas. Oke. Dan saat kartu pilihan penonton masih di atas, cara memegang kartu kalian seperti ini. Setelah itu ambil box kosong. Cara menempatkan kartunya adalah seperti ini, pegang seperti ini, tempatkan seperti ini, dan posisi seperti ini ya guys. Terus seperti ini. Cuman saya ambil angle bagian belakang agar kalian tahu. Dorong kartu pilihan tadi sedikit seperti ini, dorong sedikit. Ya, jadi kelihatan seperti ini. Dorong di bagian belakang. Masukkan semua kartu. sehingga kartu pilihan penonton tadi masih ada di luar, kelihatannya di dalam, tapi sebenarnya kartu penonton tadi masih ada di luar, dan kalian tinggal mainkan triknya tadi. Dorong. Itu caranya. Sekarang saya mau lanjut lagi main dengan anak saya. Kalian sudah lihat triknya, bagaimana caranya menghandlenya dan bagaimana cara bermainnya juga. Cukup sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian suka dan tonton video lainnya dari saya tentunya di channel ini.